Pesawat Aries ini adalah Daihatsu All New Terios tipe X warna silver. Harga on the road untuk wilayah DKI itu 195 jutaan. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi saya Aris di 0817 400 480. Saya Aris di Astra Dasi Tibinau, marketing mobil baru. Jika Anda membutuhkan info lebih lanjut mengenai mobil baru Daihatsu, silahkan hubungi saya di 0817 400 480. Ini adalah tampak di bagian depan. Untuk Terios tipe X itu belum dilengkapi lampu kabut. Ini tampilan lampunya sama dengan seperti yang sudah pernah ulas, yang warna putih di video saya sebelumnya. Ini tampak di bagian samping sebelah kanan. Itu Terios tipe X itu dia udah menggunakan pelek racing, ringnya ring 16, ukuran bannya 215/65 ring 16. Yang rem bagian depan dia cakram. Ini untuk di bagian bawah warna dop. Spionnya ini dia udah electric mirror. Ini ada lampu senya. Sudah dilengkapi talang air. Ini sampai baris ketiga. Ini sampai baris ketiga dan ada tulis Terios. Ini di sini ada chrome. Ini chrome. Sampai baris pintu depan sampai ke belakang itu ada chrome-nya. Untuk di ban belakang sama pelek sama ini, cuma remnya dia pakai tromol. Nah, mobil ini sudah dilengkapi anti karat. Ini ada anti karat warna hitam seperti cairan aspal. Nah, ini tempat pembukaan tangkinya. Tampak di bagian belakang Terios tipe X. Spoilernya sudah ada, ini ada spoiler, cuman untuk tipe X ini belum dilengkapi lampu, jadi masih adudukannya sudah ada. Wiper belakangnya sudah pakai, ini logo Daihatsunya, nah ini lampunya. Ini adalah yang nyala, yang ini bagian atasnya nggak nyala. Udah adalah sensor mundurnya, ini udah sensor mundur, cuman belum dilengkapi kamera mundur ya. Ini belum ada kamera mundur. Ini logonya di bagian belakang. Nah, untuk ban serepnya di bawah, ini dia masih belum ada covernya. Jadi masih terlihat ban serep. Nah, di bagian bagasi. Ini untuk bagian bagasi. Ini ada cargo net. Cargo net. Ini ada cargo net. Ini untuk joknya bisa dilepet 50-50 untuk bagasi. Dan jika membutuhkan bagasi yang lebih luas. Ini ada di sini ada tempat penyimpanan minum. Ini juga sama di kanan kirinya. Kalau tipe X dia belum dilengkapi power outlet sampai baris ketiga. Tutup. Untuk seat belt sudah sampai baris ketiga ya. Ini udah ada seat belt-nya sampai baris ketiga. Tutup. Ini adalah kodenya yang tipe X dual CVTi. Ini lampunya. Jadi lampu yang ini yang nempel di bagian pintu, ini dia untuk tipe X dia nggak nyala. X sama X Deluxe dia nggak nyala. Cuman untuk lampu mundurnya dia nyala. Beda sama tipe R sama R Deluxe. Di bagian pintu kedua, ini power window. Di sini ada tempat penyimpanan botol minum, ini juga sama. Karpetnya aslinya adalah beludru. Ini beludru. Ini konsolnya di bagian depan antara jok bagian driver dengan yang penumpang sebelah kirinya adalah mode terbuka. Mobil ini sudah dilengkapi dengan AC double blower dan di sini ada lampu kabinnya. Lihat di bagian ini. Untuk sentra power window-nya di sini, ini untuk electric mirror. Untuk tipe X sama X Deluxe, dia belum bisa lipat dari dalam. Jadi belum lead rack. Masih manual untuk melipatnya. Ini tempat penyimpanan botol minuman. Ini warnanya putih, lebih ke... Ini
untuk kuncinya itu immobilizer biasa belum pakai start stop engine. Ini untuk steernya. Jadi sudah dilengkapi airbag, cuman belum ada remote audionya. Ini untuk audionya sudah CD MP3 USB. Ini untuk AC, contoh AC-nya. Ini adalah di sini ada untuk power outlet. Yang kita lihat sekarang adalah ini adalah tipe yang manual, yang harga 195 jutaan. Itu di situ bagian lacinya. Ini untuk spion dalam, ini untuk lampu baca. Ini posisinya. Untuk pembukaan tangki dari sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bang. Yuk, selamat jalan. Bang, ini masuk di channel YouTube. Yuk. Terima kasih. Yuk. Terima kasih sahabat sudah menonton video saya.